Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Jangan guna media sosial untuk berbalah sebar aib titah agong. Putrajaya yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim mengingatkan rakyat agar tidak menjadikan media sosial sebagai platform untuk berbalah dan membuka aib kerana ia akan menjadi punca perpecahan dan persengketan. Baginda turut mengingatkan rakyat agar tidak bersikap keterlaluan terutama dalam isu berkaitan dengan kaum dan agama. Jangan buka aib orang lain atau tularkan perkara-perkara yang memalukan kerana ini semua akan menjadi punca perpecahan dan persengketan, cita Sultan Ibrahim pada majlis sambutan Mahal Hijrah peringkat kebangsaan yang turut dihadiri Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sofia. Majlis itu turut dihadiri Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan isteri Wan Azizah Wan Ismail serta Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Muhammad Naim Mokhtar. Sultan Ibrahim bertitah orang ramai hari ini berdepan dengan cabaran kebanjiran maklumat tanpa sempadan melalui media sosial yang sukar dikawal. Justru baginda mengingatkan semua rakyat supaya sentiasa berhati-hati dalam menuntut ilmu agama di media sosial dan memastikan kandungan yang diperoleh sahih dan berwibawa. Sultan Ibrahim bertitah terdapat kebimbangan yang semakin meningkat mengenai penyebaran maklumat berkaitan Islam yang mengelirukan, tidak tepat, disalah tafsir dan menyimpang daripada prinsip Islam sebenar. Jika orang dulu belajar agama dengan membaca kitab dan mendengar kuliah di masjid, masyarakat sekarang belajar agama daripada ustazah Facebook dan ustaz TikTok, titah baginda. Baginda turut menggesa kerajaan supaya meningkatkan tindakan penguatkuasaan terhadap kandungan ajaran sesat dan menyediakan satu pusat rujukan agama untuk menyebarkan ilmu dan maklumat yang tepat. Sementara itu, dalam aspek pembentukan sebuah negara, Sultan Ibrahim bertitah hijrah turut membawa sinar penyatuan ummah dan perpaduan masyarakat. Janganlah kita dibodoh-bodohkan dengan ajaran oleh pihak yang ada kepentingan sendiri, titah baginda. Jangan guna media sosial untuk berbalah sebar aib titah agong. Putrajaya yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim mengingatkan rakyat agar tidak menjadikan media sosial sebagai platform untuk berbalah dan membuka aib kerana ia akan menjadi punca perpecahan dan persengketan. Baginda turut mengingatkan rakyat agar tidak bersikap keterlaluan terutama dalam isu berkaitan dengan kaum dan agama. Jangan buka aib orang lain atau tularkan perkara-perkara yang memalukan kerana ini semua akan menjadi punca perpecahan dan persengketan, cita Sultan Ibrahim pada majlis sambutan Mahal Hijrah peringkat kebangsaan yang turut dihadiri Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sofia. Majlis itu turut dihadiri Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan isteri Wan Azizah Wan Ismail serta Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Muhammad Naim Mokhtar. Sultan Ibrahim bertitah orang ramai hari ini berdepan dengan cabaran kebanjiran maklumat tanpa sempadan melalui media sosial yang sukar dikawal. Justru baginda mengingatkan semua rakyat supaya sentiasa berhati-hati dalam menuntut ilmu agama di media sosial dan memastikan kandungan yang diperoleh sahih dan berwibawa. Sultan Ibrahim bertitah terdapat kebimbangan yang semakin meningkat mengenai penyebaran maklumat berkaitan Islam yang mengelirukan, tidak tepat, disalah tafsir dan menyimpang daripada prinsip Islam sebenar. Jika orang dulu belajar agama dengan membaca kitab dan mendengar kuliah di masjid, masyarakat sekarang belajar agama daripada ustazah Facebook dan ustaz TikTok, titah baginda. Baginda turut menggesa kerajaan supaya meningkatkan tindakan penguatkuasaan terhadap kandungan ajaran sesat dan menyediakan satu pusat rujukan agama untuk menyebarkan ilmu dan maklumat yang tepat. Sementara itu, dalam aspek pembentukan sebuah negara, Sultan Ibrahim bertitah hijrah turut membawa sinar penyatuan ummah dan perpaduan masyarakat. Janganlah kita dibodoh-bodohkan dengan ajaran oleh pihak yang ada kepentingan sendiri, titah baginda. Jangan guna media sosial untuk berbalah sebar aib titah agong. Putrajaya yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim mengingatkan rakyat agar tidak menjadikan media sosial sebagai platform untuk berbalah dan membuka aib kerana ia akan menjadi punca perpecahan
dan persingkitan. Baginda turut mengingatkan rakyat agar tidak bersikap keterlaluan, terutama dalam isu berkaitan dengan kaum dan agama. Jangan buka aib orang lain atau tularkan perkara-perkara yang memalukan, kerana ini semua akan menjadi punca perpecahan dan persingkitan, cita Sultan Ibrahim pada majlis sambutan Mahal Hijrah peringkat kebangsaan yang turut dihadiri Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sofia. Majlis itu turut dihadiri Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan isteri Wan Azizah Wan Ismail serta Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Muhammad Naim Mokhtar. Sultan Ibrahim bertitah orang ramai hari ini berdepan dengan cabaran kebanjiran maklumat tanpa sempadan melalui media sosial yang sukar dikawal. Justru baginda mengingatkan semua rakyat supaya sentiasa berhati-hati dalam menuntut ilmu agama di media sosial dan memastikan kandungan yang diperoleh sahih dan berwibawa. Sultan Ibrahim bertitah terdapat kebimbangan yang semakin meningkat mengenai penyebaran maklumat berkaitan Islam yang mengelirukan, tidak tepat, disalah tafsir dan menyimpang daripada prinsip Islam sebenar. Jika orang dulu belajar agama dengan membaca kitab dan mendengar kuliah di masjid, masyarakat sekarang belajar agama daripada ustazah Facebook dan ustaz TikTok, titah baginda. Baginda turut menggesa kerajaan supaya meningkatkan tindakan penguatkuasaan terhadap kandungan ajaran sesat dan menyediakan satu pusat rujukan agama untuk menyebarkan ilmu dan maklumat yang tepat. Sementara itu, dalam aspek pembentukan sebuah negara, Sultan Ibrahim bertitah hijrah turut membawa sinar penyatuan ummah dan perpaduan masyarakat. Janganlah kita dibodoh-bodohkan dengan ajaran oleh pihak yang ada kepentingan sendiri, titah baginda. Jangan guna media sosial untuk berbalah sebar aib, titah agung. Putrajaya Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim mengingatkan rakyat agar tidak menjadikan media sosial sebagai platform untuk berbala dan membuka aib, kerana ia akan menjadi punca perpecahan dan persingkitan. Baginda turut mengingatkan rakyat agar tidak bersikap keterlaluan, terutama dalam isu berkaitan dengan kaum dan agama. Jangan buka aib orang lain atau tularkan perkara-perkara yang memalukan, kerana ini semua akan menjadi punca perpecahan dan persingkitan, cita Sultan Ibrahim pada majlis sambutan Mahal Hijrah peringkat kebangsaan yang turut dihadiri Raja Permaisuri Agong Raja Zarid Sofia. Majlis itu turut dihadiri Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan isteri Wan Azizah Wan Ismail serta Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Muhammad Naim Mokhtar. Sultan Ibrahim bertitah orang ramai hari ini berdepan dengan cabaran kebanjiran maklumat tanpa sempadan melalui media sosial yang sukar dikawal. Justru baginda mengingatkan semua rakyat supaya sentiasa berhati-hati dalam menuntut ilmu agama di media sosial dan memastikan kandungan yang diperoleh sahih dan berwibawa.